beliau Pak Kiswan, seorang pejuang keluarga yang berjualan burger untuk menafkahi keluarganya. Beliau mendapatkan pengalaman membuat burger hasil dari pekerjaan sebelumnya di sebuah restoran yang ternama. Uniknya, Pak Kiswan berjualan burger dengan menggunakan becak. Pak Kiswan sendiri adalah seseorang yang taat dalam beribadah. Beliau tidak pernah meninggalkan kewajiban lima waktunya. Setiap adzan berkumandang, Pak Kiswan berhenti sejenak dalam berdagang, menuju masjid, dan menunaikan kewajiban sholat lima waktu. Hal inilah yang memotivasi kami untuk membantu Pak Kiswan untuk membuatkan becak burger. Dibantu modifikator yang terkenal di Kota Purwokerto, Mas Win Pedok, kami membuatkan becak burger untuk Pak Kiswan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga becak burger untuk Pak Kiswan. Ini adalah persembahan dari teman-teman yang peduli, peduli Pak Kiswan, karena beliau punya semangat yang luar biasa, punya semangat walaupun di usia yang sudah mulai senja, tapi semangat ikhtiarnya tetap mantap. Ya, ngalahkan yang muda-muda. Maka teman-teman peduli untuk memberikan sesuatu untuk Pak Kiswan, yaitu becak burger yang kini sudah jadi. Dan sekarang saya bersama sang modifikator nih. Nah, Bang Wins, ya. Yeah. Wins Pedok, siapa sih nggak ngerti Wins Pedok? Apalagi teman-teman di Purwokerto, pecinta motor custom, pasti nggak ada yang nggak tahu siapa sosok yang satu ini, makhluk yang satu ini. Nah, beliau lah yang mendesain becak burger ini sehingga bisa menjadi seperti ini. Dan apa saja kelebihan dari becak burger ini, desainnya seperti ini, manfaatnya seperti apa, langsung saja di Browins. Ya. Coba ceritain nih untuk teman-teman semua, kenapa Browins mendesain becak burgernya Pak Kiswan seperti ini. Ya. Jadi awal mulanya, karena teman-teman sangat peduli, saat ini saya sangat terima kasih kepada, saya tidak menyebutkan nama-namanya. Jadi intinya alhamdulillah sudah kita bisa kerjakan dan sampai di ruang terasa ini. Dengan kerjasama yang sangat baik, koordinasi yang sangat baik, dan kemudian untuk memulai awal dari pembuatan ini, yaitu saya harus interview dengan beliau, dengan Pak Kiswan, yaitu tentang bagaimana dia itu kerja pada saat memasak dengan becak tersebut. Jadi dilihat dulu ya Pak Kiswan, gimana cara Pak Kiswan bekerjanya. Jadi ada interaksi orang, orangnya di mana, Pak Kiswannya di mana, dan di situ saya menemui beberapa poin, beberapa poin, di mana letak table mejanya. Terus ada tiang, pada awal mulanya ini ada becak biasa dikasih tiang gini. Oh, ada tiangnya. Iya, makanya saya buat pilar di sini agar
Pak Kiswan menghindar. Oh, nah, mungkin kemudian, berarti geraknya lebih leluasa. Betul, nah, iya, iya, betul. Kemudian jadi ini saya kasih posisi di sini itu biar rata-rata air, rata-rata air. Kemudian beliau juga memasaknya pas awalnya ini, lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Dan lebih, itu pasti enggak nyaman. Terus di sini ada tiang, jadi dia kadang begini. Terus karena volume ini juga sangat terbatas, beliau sangat kesusahan sekali. Sayur dan semuanya itu ada di sini semua. Kemudian setelah itu saya riset beberapa untuk higienis tentang etalasenya juga kan untuk debu ya. Iya, benar-benar debu. Ini steril lah ya, ditutup. Iya, steril. Gitu. Terus kemudian ini tutupnya juga bisa dibuat tatakan. Tatakan ya, untuk racikan. Iya. Jadi waktu awal kita menemukan Pak Kiswan dengan becaknya itu enggak ada. Ya. Jadi berantakan di sini. Betul. Geraknya juga susah karena ada tiang ya. Ini luar biasa. Oke. Okay. Kemudian ini adalah kompor. Ini memang tutupnya. Jadi ketika pulang pergi, ketika hujan atau apa tidak takut air masuk ke dalam. Oh. Jadi saya buatkan tutup. Oh, jadi ya, kalau udah selesai mau jalan ini tutup ya. Iya, tutup. Aman dari air hujan. Iya, ini bagasinya. Wih. Nah, waktu awal tuh kita enggak ada bagas ini nih ya. Waktu becak itu enggak ada. Jadi storage-nya minim, akhirnya numpuk jadi satu gitu kan ya? Betul. Jadi, ayo kita mulai set. Nah, untuk ini dia. Ini kompor ya, dudukan kompor. Iya, betul. Dudukan kompor. Dia bisa menumis di sini. Meramu di sini, ya, menyajikan, terus kemudian ini juga dilengkapi etalase. Okay. Etalasenya, jadi ini kan pasti ada saus ketal ya, sambal ya. Disini. Oh iya. Bisa kalau itu di sini. Ya, kalau lagi jalan, misalkan ya, jalan, hujan ya. Stok roti. Ya. Kalau lagi dia orderan cepat, mungkin bisa diletakkan di sini. Terus kemudian ada kalau misalkan panas atau hujan, ini ada lokasi bisa ditarik. Ini tempat-tempat berteduh. Betul. Nah. Jadi kadang kan klien misalnya sama Mas Erik nih, dia bicara, iya. Kalau gerimis, iya dia bisa ikut. Terus. Kemudian untuk locker keduanya itu di belakang ini. Oh ini. Di belakang saat merayu. Iya. Aku bukan tes prep. Sudah saya tes tadi. Aman. Iya. Jadi begini. Gitu. Iya. Kalau untuk saat jalan. Iya. Terus kemudian untuk rangkaian tenaga agar lebih ringan kita menggunakan sepeda-sepeda ada operannya ya, ada ini menggunakan berapa gigi nih? Ini 7 speed. Oh, 7 speed. Ya, ada 7 speed. Nah, ini 7 speed bisa ambil di sini nih, ya. Terus speed. Kemudian karena beliau kadang sering sholat atau apa, ini bisa tempat sarung. Sarung, sajadah, peci ya, Quran, ya, alat ibadah dari sini nih. Jadi enggak nyampur dengan alat-alat yang lain. Jadi lebih itu saja sih. Ini operannya di sini nih. Nih, jadi kalau pas medannya nanjak, bisa pindah gigi. Jadi lebih ringan. Siap, mantap. Gitu. Nah, ini juga bisa dibuka ya? Bisa. Bisa dibuka ya. Jadi ini adalah tempat ya. Gas masuk sini ya. Iya. Karena kebetulan beliau memang punya putri yang favoritnya itu pink. Jadi requestnya beliau tetap warna pink. Saat kita menemukan becaknya Pak Kiswan sebelum dimodif seperti ini pun masih pink. Dia masih memang pink. Suka warna jadi pink. Jadi itu memang request wajibnya memang pink. Warna pink. Jadi ini pink kombinasi ada apa namanya ini merah apa ya namanya? Ungu ini. Ungu ya. Ungu. Jadi supaya tidak pucat.
Ya, tidak pucat, jadi ada kombinasi. Dan ini juga tiang sudah pindah ke belakang, enak. Dan yang terpenting adalah Pak Kiswan dalam bekerja ini udah nyaman sekali. Ya, saya pernah lihat ketika Pak Kiswan memang di sini ada tiang dan tangannya tuh sampai ke sini. Iya, dan luar biasanya gini. Dulu kompor, apa namanya, wajan itu hanya bisa cukup untuk dua. Hanya bisa bikin dua. Sementara ketika melayani pembeli yang rame, ya, mas, betul. Saya lihat sendiri kesulitan. Dia hanya bisa dua. Ya, penunggunya lama. Nah ini alhamdulillah kita udah pakai wajan yang lebih besar. Bisa lebih banyak untuk lebih cepat. Ya, Masya Allah. Sip, mantap. Dan insya Allah hari ini kita akan serah terima untuk Pak Kiswan besok ini, dan kita sedang menunggu kedatangannya Pak Kiswan ya. Dan ini juga sambil nunggu nanti daftar menunya kita sedang buatkan. Mudah-mudahan ini manfaat berkah untuk Pak Kiswan, ya berkah untuk kita semua juga tentunya. Dan ini bisa menambah omsetnya Pak Kiswan harapannya ya, karena dengan tampilan seperti ini selain memudahkan Pak Kiswan, juga dengan tampilan seperti ini akan mengundang lebih banyak pelanggan, insya Allah ya. Harapannya begitu. Nah, kita bisa bantu doa dan bantu viralkan dong teman-teman, bantu promokan ini supaya nanti banyak, terutama di Brokerto, karena ini memang stay-nya di Brokerto, lokasi jualannya ada di Pertigaan Karangwangkal di dekat kampus Unsur. Nah, teman-teman nanti bisa cari, ketemu ya, bisa borong lah ya, kita support karena beliau luar biasa. Beliau dari apa ya namanya, ex perusahaan terkenal ya. Dia chef ya, mantan chef di perusahaan terkenal, perusahaan burger terkenal. Ya, sekarang mandiri dengan usaha seperti ini karena memang usianya udah memang dipensiunkan ya. Jadi dipensiunkan dan beliau mandiri gitu. Mohon dukungannya teman-teman, dan terima kasih untuk Bro Wins. Mudah-mudahan Wins Pedok tetap lancar, jaya selalu, dan semua teman-teman yang terlibat di pembangunan atau Becak Burger ini ya. Ada banyak teman-teman, saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi nanti bisa dilihat di video ini, nanti kita tayangkan teman-teman. Dan insya Allah ini tidak akan berhenti sampai di sini kita. Ya, kita tetap bersatu untuk cari saudara-saudara kita yang lain yang bisa kita bantu. Ya, mungkin nanti kita bisa menemukan sesuatu yang lain, tidak hanya becak mungkin, tapi siapapun itu, kalau kita melihat dan hati kita tergerak, kita akan bantu siapapun. Doanya selalu teman-teman. Terima kasih Bro Win ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.